Jadi tolong support dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan dibagikan ke yang lain agar yang lain juga bisa tahu bahwa di tempat ini sangat banyak durian yang enak-enak tentunya. Oke bro, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang menunjukkan pukul 1 lewat 11 menit. Saya siapkan karung untuk menampung hasil buruan kita nanti, hasil pencariannya kita. Karena tadi saya dengar ada beberapa sulit juga kita untuk, wah ini dia bro, kita dapat satu di sini. Ini bro, sip. Alhamdulillah bro, satu kita udah dapat. Nanti kita cari lagi sekitar 4. Ah ini bro, ini bro, lihat bro, ini guys, ada ini guys. Kali kau bang, kita dapat lagi nih bang, sudah ada 3 nih, sudah ada 3 nih bang. Ya alhamdulillah pencarian durian kita pada malam hari ini ya cukup memberikan hasil yang lumayan memuaskan. Ya, untuk sementara kita sudah dapat 3, berarti ada 2 lagi nih. Ada 2 lagi yang belum kita dapat. Oh, ini dia, bro. Wow. Nah, bro. Nah. Ini. Sap, mantap. Ini lagi satu. Sat. Mantap bro. Wah. Sakit ya guys. Kena durinya ini bro. Lumayan sakit juga kalau kena durinya ini. Wah ini ada lagi nih bro. Ternyata 3, 5 bro. Ada 6. Tadi dengarnya cuma 5. Lumayan hasil perburuan kita pada malam hari ini. Meski cukup melelahkan, namun ada hasil yang lumayan memuaskan. Ya, kalau kita makan sendiri ini, ya tentunya kita bisa mabuk ini bro. Bukan cuma minuman aja yang bisa mengobatkan. Tapi kalau kita makan durian sebanyak ini, saya jamin kalian juga akan mabuk. Oke. Kita perbaiki dulu. Ada caranya juga. Cara seperti ini. Ini karena gelap. Jadi mungkin kita sudahi dulu pencarian pada malam ini. Nanti kalau ada jatuh baru kita cari lagi. Atau kita masih cari-cari lagi. Atau sempat ada yang tidak terdengar tadi jatuh. Tapi saya rasa sudah tidak ada. Wow, luar biasa. Hari ini hasilnya cukup lumayan. Bro, kalian siap-siap semua. Kita makan. Kita makan besar ini. Oh. Siap.
Ya, seperti itulah cara berburu durian di daerah sini. Memang agak unik sebenarnya, karena kita harus apa namanya ya, harus punya ketahanan fisik. Kalau fisik kita lemah, tentu nggak bisa, nggak kuat untuk melakukan pencarian seperti ini. Jadi ini memang dibutuhkan stamina, ya, stamina yang fit, kemudian tahan ngantuk, tahan kantuk, ya, tentunya harus tetap terjaga. Karena yang saya katakan tadi, kalau kita lelap dalam tidur, orang lain bisa memungut duriannya kita ini. Jadi kalau orang lain biasa lewat di sekitar sini, dia akan mampir. Dan kalau kita tertidur, tentu kita tidak akan melihat mereka memungut durian kita. Jadi kita harus tetap terjaga tentunya. Jadi mungkin seperti itu dulu. Harusnya kita kembali ke tempat istirahat sambil menikmati durian di malam hari. Jadi ini bro, hasil pemburuan saya pada malam hari ini. Coba tebak ada berapa? 6. Ah, betul. 6, bro. 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 Halo, bro. Nah, ini salah satu pemburu durian, tapi kayaknya dia dikalahkan oleh rasa ngantuk. Jadi dia lelap dalam tidurnya. Kopiku nendi, Mas Bro? Oh ya, oke, thank you. Bro, belah ini, bro. Belah dulu, bro. Gak ada parang, bro. Ada. Ada, bro. Ada, bro. Kau pegang ini, bro. Kau shooting ini, bro. Takut aja. Mantap jiwa. Ini baru tiba, sudah ada lagi yang jatuh di atas, bro. Jadi memang pemburuan kita atau pencarian durian pada malam hari ini cukup memuaskan. Ah, mantap, bro. Kita belah satu lagi, bro. Ini aja. Ini enggak apa-apa, bro. Ini kok bagus. Ini bagus isinya. Kalau yang tidur ya nggak kebagian kan? Itu aja. Kalau tidur ya tidur. Nah, cara belahnya seperti ini. Simpel aja. Nah, kita tusuk bagian bawahnya. Kalau orang sini bilangnya pantatnya ini. Nah, terus kita cungkil seperti ini. Kita pakai tangan aja, bro. Ini aja gampang ini belanya. Nah, oke, bro, kita makan. Silakan. Kita pasti mantap nih. Ini mantap, bro. Aduh, warnanya lain-lain. Ya, yang tidur mohon maaf aja ya. Soalnya ini khusus untuk bagi yang masih terjaga.
Maknyus, maknyus. Jadi seninya berburu durian itu seperti ini, bro, di malam hari. Jadi sekali lagi saya katakan, berburu durian itu butuh stamina yang fit. Kalau stamina kita agak drop, ya, ya hasilnya seperti ini. Datang cuman tidur aja. Nah ini. Ini namanya ambek tahu gini. Namanya ini ambek tahu. Tahunya cuma bisa tidur. Bro, lanjut. Masa cuma makan satu aja udah keok. Jadi seperti itu dulu, bro. Kami mau lanjut makan dulu biar lebih menikmati aja. Jadi kameranya kami simpan dulu. Salam rasa durian. Pukul